Pengen menangin hadiah handphone smartphone tiap minggunya? Pengen dapetin 2 tablet keren kayak gini setiap minggunya? Mau menangin 1 buah handphone seperti ini tiap minggunya? Ikutin terus video sampai habis ya. Welcome back to my channel. Halo, jadi ini hari yang gue tunggu-tunggu. Gue bakal kasih lihat mungkin soft opening dari kantor gua nih ya guys ya. Jadi belum grand opening karena jadi gua terpaksain pindah secepat-cepatnya. Tapi dekorasi-dekorasi gitu belum beres. Nah ini kasih lihat ya dari dalam. Guys, jadi ini proses dari cleaning gua mulai dari lantai 4 ya studio. Jadi ntar di lantai 4 studio ini bakal jadi ruang santai seperti yang gua bilang. Ini ada lukisan Blacky, ada kipas, sama ada kasur bakal disusun di sini. Nah terus nih ruangan dari apa studionya, AC-nya juga udah ada. Di floor view lantai 2, ini kursinya gue yang dari kantor lama. Nah ini karyawannya mama gue, ya kan. Arsitektur banget sih ini, hitam habis itu begitu. Nah terus nih toiletnya, dapurnya masih kurang rindang, cuman ya udahlah begitu aja, nanti dimodif lagi. Terus ada dapur, microwave udah pindah juga, dan kita lihat ya, ini ruang meeting yang formalnya nih guys. Cuman nggak tahu kenapa nih nggak dibikin sekat, setahu gue sih bakal dibikin sekat ya, sekat berenam gitu. Terus ini ruangannya mama gua, tuh aslinya nggak tahu nyala gak, kayaknya mati deh. Oke, kita pindah ke lantai bawah ya guys. Bawah ini udah gudangnya nanti buat taruh rak barang-barang. Ini juga lagi bersih-bersih. Ini kuahnya lagi istirahat. Kita sekarang mau ke kantor lama dulu. Pindahan lagi nih guys, rak ke berapa nih? Ini rak lagi full ya mas ya? Ini rak lagi ya nanti ya? Barang kayaknya sekali lagi. Kondisi kantor. Rak tinggal berapa lagi? Wow, masih banyak raknya. Oh, hari ini bisa habis sih. 1, 2, 3, 4 bisa sih, bisa habis ini raknya. Lagi dipisah-pisahin raknya. Masukin. Si kantornya sekarang udah mulai kosong sih. Ina juga udah berangkat. Sebenarnya sih udah hampir semua udah. Ini kita tinggal di lantai kita udah kepindah semua ya. Paling tinggal beginian nih. Ini Tama, bantu lepasin ini Tama. Oh, okay. Ini sudah lama dipasang, kira mau dilepas. Sama ini juga Tama, sekalian nih Tama. Lepasin ini Tama. Oh, okay. Obengnya. Ini si Irfan lagi mau disusun. Si Ivan mana Ivan? Ivan di atas lagi sholat. Oh, udah kosong nih guys. Nah, si Tama lagi ngelepasin ini. Guys, nih gue udah ketiga kalinya pindahan. Nah, ini barang-barang masih dalam beres-beresin. TV juga udah naik. Terus ini ada papan tulis. Kayaknya mau dinaikin mau dipasang situ tapi tunggu tukang kayu. Nah, nih. Terus tadi juga Mas Komeng tuh dia udah ngukurin CCTV, ngekerin CCTV. Kasih gue kasih lihat ya progresnya ya. By the way, AC yang disitu rusak tuh, apes. Naik ke atas ya gue. Lantai 2 extensionnya udah keren banget tuh, udah dipasang tuh kacanya nih. Jadi tadinya nggak ada kaca, sekarang kacanya udah terpasang. Nih, kaca. Wes. Ada ruang tamu juga, bisa duduk-duduk. Masih beres-beres guys. Asli. Ini. Wow. Oh, berarti hari ini sampai malam nih ada acara pesen GoFood buat malam nih berarti. Ini beres-beres guys. Mau balik lagi ke kantor untuk rute keempat. Jadi kondisi yang ada di gudang di kantor lama sekarang masih dalam masa pengosongan. Karena nanti bakal disewain kan. Kosong TV juga belum berangkat.
masih aktif semua, terus tidak kosong, belum main kosong sih. Di lantai 4 nanti saya lihat dulu deh. Mungkin jadi orang yang terakhir datang sini buat ngecek di kondisi. Jadi di lantai ini udah kosong banget. Wah, suaranya sampai jadi bergema. Tuh kan nggak matikin AC. Mana yang buat AC-nya? Oh, ini dia yang buat AC. Untung gua cek. Ada TV. Wah, TV masih ada nih, CCTV nih satu. Di Samsung masih ada. Kopi-kopi juga masih ada nih. Kopi kecil masih banget, teko dan lain-lain, printer juga masih ada, komputer, kursi mami, nanti kali ya besok ya. Terus gue bakal naik ke atas. Ini rak juga masih ada, ini kayak raknya gue deh. Terus toilet kayaknya udah kosong deh. Naik ke lantai 4 ya guys. Lantai 4 sepertinya tidak ada apa-apa. Kursi-kursi yang patah, kursi patah, ada rokok. Oh, ada horden. Horden. Banyak sekali sampah, guys. Di lantai 4 sudah tidak ada apa-apa. Ini sampah-sampah ini gue bawa turun deh. Gue jadi udah kira-kira nih kayak trip ke 5 atau ke 6 gue deh hari ini. Gue pakai jas, gue juga ikut ngangkat barang nih. Jadi keringetan juga nih, guys. Belakang gue udah muatin karena gak ada lama. Gue kan orangnya gitu ya guys, kalau misalkan ada sesuatu yang gue bisa kerjain sendiri ya gue kerjain sendiri, meskipun gue udah suruh orang lain kerjain, gue gak suka lama gitu loh. Jadi ya this is what it is, gue tetap masih ngangkat barang sendiri. Ngos-ngosan dikit sih, sekarang waktunya lagi mau pindahan. Masih lagi rapi-rapiin barang nih di sini. Ini sih yang banyak banget barangnya sih, barang lantai 2, orang lantai 2. Tempatnya mama gue nih, komputer dah terpasang, ya kan? Naik dulu ya guys, beres-beres ya, udah datang lagi. Wow, udah rapi ya, udah ada laptop segala macem. Oh, ini bawahnya nggak ada itunya ya? Harusnya sebenarnya seset ya. Tukang itu udah datang belum, Mas Vito? Tukang apa namanya, AC? Makanya saya nunggu tukang AC itu harus datang. Ini lagi bahas solusi duduk. Sekali lagi, kalau move kayak tinggal 8 dus. Ini AC juga masih belum dibetulin nih, bapuk. Besok katanya ya. Kan katanya tadi kalau udah bapuk, cuma kayak kelihatan. Kalau itu udah oke okay tuh di situ, profesional. Ini yang belum, ini masih diskusi. Makan apa? Kamu pesen aja. Oh ya, masih mau kesana ke kantor sekarang. Memastikan alamu beres. Gak usah, kamu urus sini aja. Gak usah, Fi. Nih, jadi malam-malam masih bikin furniture nih. Tinggal dikacain doang sih. Udah keren banget. Kita break dulu nih guys, karena dari jam pagi, jam berapa tuh, 9 pindahan sampai sekarang udah jam 8, 12 jam makan bakmi with view ya, wis beres ya guys. Jadi rak-raknya udah disusun, biasanya kan sempit banget, ini udah bisa bernafas raknya ya. Ada barang-barang semua, terus ada baju juga, ada pro gainer, terus ada isolate, ada ini, ada black cell, ada black cell kan ya bukan barang kita sih, ada kreatin, terus ada LPN nya vegan Alex, ini bocor, ini ada pro isolate coklat. Hari ini kembali lagi ke channel gua nih, sekarang gua lagi masuk ke kantor baru, masuk first. Kalau kemarin udah beres-beres, sekarang udah rapi, gua kasih kalian high light nya ya kayak gimana. Dan hari ini ada acara kecil-kecilan soft opening ya, tapi belum fix banget sih mas, karena masih ada ya baru progresnya 90% lah, ada yang lain nyusul bicara. Oke, jadi ini tempat dalamnya, ini barang-barangnya si ini ya, Aryo ya, ini barang-barangnya siapa? Ibu. Ini barang-barangnya si mama saya, ini kerdus memang nanti bakal di sini kan? Iya kok.
Nanti mau disediain taknya nanti yang warna biru yang gede itu. Oh, yang gede itu ya? Mau pindahin sini ya? Nanti ada rak yang gede itu pindah ke sini. Kerdus, terus ini masih lumayan. Ini paket yang udah siap malah nih ya? Bukan, kok itu cancelan. Oh, ini bongkar ya ntar ya. Oh, ini cancelan. Terus paket yang udah siap dikirim tuh ini nih. Ini Lajada ya? Lajada sama Jeti. Si itu datang kok hari ini, si Mas Al. Terus ada nih paket yang udah siap dikirim hari ini. Masuk ke dalam gudang ya? Nah, gudang. Tadi gudang kalian udah ngitung ulang lagi belum sama kayak stok kemarin? Belum diberesin ya? Nanti dihitung dulu gitu loh Nanda maksudnya. Maunya dihitung dulu gitu sama yang kemarin sama hari ini, jadi tahu gitu yang kurang yang mana. Lantai 2. Ini lantai 2 memang estetik banget karena udah banyak motifan. TV-nya bahkan udah dipasang. Ini ruang meetingnya. Jadi ntar kita ada acara makan-makan kecil. Nah, nih sudah disiapin nih makan-makan kecil ya. Gue lihat ke belakang ya. OTW ke belakang. Dia minta minum. Kalau belakang masih polos sekali ya. Oh, ini udah galon.